Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan melaporkan situasi lalu lintas yang berada di perempatan Gatot Subroto Bandung, di mana dari arah Laswi menuju ke arah PKR terjadi kepadatan yang cukup panjang dikarenakan adanya pembangunan flyover di perempatan Gatot Subroto, yang nantinya flyover ini akan menghubungkan jalur dari arah Laswi yang menuju Gatot Subroto, yang menuju jalan PKR, nantinya akan naik ke atas, dan yang dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah jalan Laswi melewati jalur bawah. Di sini udah terpancang besi-besi penyangga yang masih tertutup plastik. Sudah ada dua besi penyangga antara seberang dari arah Gatot Subroto ke arah PKR. Nantinya proyek ini akan meminimalisir kemacetan yang terjadi di perempatan lampu merah Gatot Subroto yang biasa terjadi di pagi hari dan sore hari ini, dikarenakan waktu jam berangkat kerja dan waktu pulang kerja biasanya terjadi kepadatan. Jangan lupa sahabat, dukungan channel ini dengan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like-nya, juga komentarnya, dan jangan lupa di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Dari arah Laswi menuju arah Gatot Subroto dan BKR terpantau padat merayap ya, terpantau ramai lancar. Tetapi sebaliknya dari arah BKR menuju ke arah Laswi terpantau normal, dikarenakan kebanyakan kendaraan yang berbelok arah menuju arah Gatot Subroto dari arah BKR. Kita lihat nanti ke depannya perkembangannya seperti apa pembangunan jembatan layang yang menghubungkan antara jalur dari arah Laswi ke arah jalan BKR, yang mungkin nantinya bisa dapat meminimalisir kemacetan yang berada di perempatan Gatot Subroto ini.